warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Kina Hasana dari Program Studi Instrumentasi dan Kontrol Industri dengan nomor induk mahasiswa 1903431018. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai penerapan instrumentasi sensor scintillation counters dan sensor fotodioda pada streptoskopi sinar gamma. Sistem spektroskopi merupakan sistem pencacah radiasi yang digunakan untuk mengukur spektrum energi yang berinteraksi dengan detektor. Sedangkan alat yang mencacah radiasi gamma disebut spektrometer gamma. Terbentuknya sinar gamma merupakan hasil disintegrasi inti atom. Inti atom yang mengalami disintegrasi dengan memancarkan sinar alfa akan terbentuk inti-inti baru dengan memiliki tingkat energi yang agak tinggi. Kemudian terjadi proses transisi ke tingkat energi yang lebih rendah atau tingkat dasar sambil memancarkan sinar gamma. Spektrum sinar gamma dari suatu unsur adalah spektrum garis yang memperlihatkan adanya foton sinar gamma. Bila sebuah inti pindah dari keadaan energi yang lebih tinggi ke keadaan yang lebih rendah, tenaga sinar gamma bersifat listrik dan karakteristik masing-masing mempunyai energi gamma dalam bentuk spektrum energi tertentu. Bila radiasi sinar gamma mengenai suatu bahan, maka akan terjadi beberapa efek sebagai berikut. Yang pertama yaitu efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah interaksi antara sebuah foton dan sebuah loncatan atom elektron. Sebagai hasil dari interaksi, foton menghilang dan salah satu dari atom elektron bebas yang disebut fotoelektron. Elektron orbital dari atom terpental oleh tumbukan sinar gamma dan energi gamma menjadi elektron bebas dengan energi EE sehingga didapat EE sama dengan EG min EI dan EG lebih besar dari EI di mana EG merupakan energi gamma dan EI adalah energi ikat. Berikut adalah ilustrasi efek fotolistrik. Ketika cahaya menembus plat E, fotoelektron terlepas dari plat. Elektron berpindah dari plat E ke plat C sebagai penerima yang menimbulkan arus pada sirkuit. Selanjutnya adalah efek Compton. Energi radiasi hanya sebagian saja diserap untuk mengeluarkan elektron dari atom, sedangkan sisi energi akan terpancar sebagai scattered radiation. Efek Compton terjadi pada elektron-elektron bebas atau terikat secara lemah pada lapisan kulit yang terluar pada penyinaran dengan energi radiasi yang lebih tinggi, yaitu berkisar antara 200 hingga 1000 kilo elektron volt. Hamburan Compton adalah tumbukan antara sebuah foton dengan sebuah elektron bebas. Foton yang datang dibelokkan arahnya dengan sudut terhadap sebelumnya. Foton mentransfer sebagian energinya ke elektron yang dikenal dengan elektron recoil. Apabila sinar gamma mengalami elektron bebas, akan terjadi hamburan elektron, maka elektron akan terpental sejauh. Energi gamma sama dengan EY per MEC kuadrat dikali 1 min cos theta per 1 ditambah EY per MEC kuadrat dikali 1 min cos theta, di mana theta merupakan sudut hamburan dan MEC kuadrat merupakan massa elektron dengan besar 511,033 kilo elektron volt. Berikut adalah ilustrasi efek Compton, di mana ketika foton datang, elektron dalam keadaan diam, kemudian foton terhambur, dan elektron pun ikut terhambur. Selanjutnya ada produksi pasangan. Produksi pasangan memerlukan energi foton minimal adalah 1,02 mega elektron volt. Setiap tambahan energi akan menjadi energi kinetik bagi elektron dan positron. Radiasi gamma dengan tenaga yang cukup tinggi melewati medan listrik dekat inti atom akan menghasilkan produksi pangan, yaitu terciptanya elektron dan positron. Energi gamma pada proses ini adalah energi gamma lebih besar dari energi elektron dan energi positron sama dengan 2 MEC kuadrat. Setelah itu, positron berintilasi dengan elektron sehingga memancarkan 2 foton sinar gamma dengan energi 511 kilo elektron volt. Bila energi tersebut di tingkat kristal pada detektor, maka total energi yang diserap pada kristal adalah energi gamma dikurang energi total sama dengan energi elektron dikurang energi, di mana energi ikat lebih kecil nilainya daripada energi gamma. Kemudian ada ilustrasi produksi pasangan, di mana saat insiden X-ray mengenai suatu elektron dan positron, maka mereka akan menyebar secara luas. Berikut adalah cara untuk mengukur intensitas radiasi dengan alat dan bahan yang sudah dipaparkan dan langkah percobaan. Berikut adalah tabel hasil pengamatan dari percobaan yang telah dilakukan. Dengan rata-rata pada tanpa bahan berkisar antara 979 hingga 1025, pada kobalt 970 hingga 1006, pada radium 994 hingga 1015, pada kobalt ditambah radium 1001 hingga 1018.
Berikut adalah grafik keluaran dari proses hubungan antara N, intensitas radiasi, dan U, tegangan pada digital counter, pada tanpa bahan, pada bahan kobalt, tradium, dan radium ditambah kobalt. Kemudian dari grafik yang telah dipaparkan, sensor yang diterapkan merupakan scintillation counters yang merupakan peralatan deteksi radiasi yang sangat sensitif dan telah digunakan dalam pemantauan lingkungan dan juga sebagai alat laboratorium. Scintillation counters terdiri dari dua bagian utama yaitu scintillator dan photomultiplier. Dalam scintillator terdapat material aktif yang akan mengkonversikan radiasi nuklir yang datang ke dalam bentuk pulsa cahaya melalui sebuah photomultiplier tube atau PMT, dilengkapi dengan rangkaian penguat elektronik yang berfungsi untuk merubah pulsa cahaya menjadi sinyal listrik. Kemudian ada fotodioda, yang merupakan dioda yang peka terhadap cahaya. Fotodioda akan mengalirkan arus yang membentuk fungsi linear terhadap intensitas cahaya yang diterima. Arus ini merupakan teratur terhadap power density. Perbandingan antara arus keluaran dengan power density disebut sebagai current responsivity. Arus yang dimaksud adalah arus bocor ketika fotodioda tersebut disinari dan dalam keadaan dipanjar mundur. Spesifikasi dari fotodioda yaitu ada dua pin kaki dari fotodioda yaitu pin kaki anoda dan pin kaki katoda. Fotodioda bekerja pada saat reverse bias. Reverse voltage fotodioda maksimalnya 32 volt. Berikut adalah karakteristik dari sensor yang dipilih. Sensor yang digunakan pada penelitian spektroskopi sinar gamma ialah sensor scintillation counters dengan detektor NITI yang menghasilkan output atau keluaran berupa sinyal listrik dalam bentuk arus dengan persamaan I sama dengan V per R, di mana I merupakan arus, V merupakan tegangan, dan R merupakan resistor. Kemudian sensor fotodioda dengan detektor CSITI menghasilkan output atau keluaran berupa sinyal listrik dalam bentuk tegangan dengan persamaan V out sama dengan R fotodioda per R fotodioda ditambah R2 dikali Vin, di mana Vin merupakan masukan pada rangkaian sensor fotodioda, Vout merupakan tegangan keluaran pada rangkaian sensor fotodioda, R fotodioda merupakan resistansi dari fotodioda, R2 merupakan resistansi resistor pada rangkaian sensor fotodioda. Adanya input atau masukan pada penelitian spektroskopi sinar gamma berupa laju atau harga cacah dan output berupa arus pada sensor scintillation counters dan tegangan pada sensor fotodioda dengan mempertimbangkan rumus persamaan untuk arus dan tegangan, maka didapat hasil tabel sebagai berikut. Kemudian penerapan sensor. Penelitian spektroskopi sinar gamma dengan spektrum sumber radiasi yang diperoleh, spektrum CS137 dari detektor NITI dan CSITI memiliki satu puncak spektrum. Ini sesuai dengan banyaknya energi yang dimilikinya. Spektrum CO60 dari detektor NITI dan CSITI memiliki dua puncak spektrum tenaga sesuai dengan banyak energi yang dimilikinya. Namun dari hasil yang diperoleh, bahwa detektor CSITI tidak mampu menampakkan kedua puncak dari sumber CO60. Demikian juga halnya dengan spektrum EU152, di mana detektor NITI mampu menampakkan jumlah puncak tenaga yang lebih baik dan lebih banyak dibandingkan dengan yang dihasilkan oleh detektor CSITI. Ini disebabkan karena perbandingan jumlah noise terhadap jumlah cacahan spektrum tenaga sangat besar. Berikut merupakan grafik dari spektrum tenaga CS137, CO60, EU152 dari detektor NITL dan CSITL. Spektrum tenaga yang dihasilkan oleh detektor CSITL menyebar dibandingkan dengan spektrum tenaga yang dihasilkan oleh detektor NITL. Hal ini dikarenakan intensitas tenaga puncak spektrum yang dihasilkan oleh detektor CSITL memiliki ralat yang cukup besar jika dibandingkan dengan intensitas tenaga puncak spektrum yang dihasilkan oleh detektor NITL. Dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan profil spektrum yang baik jika menggunakan detektor CSITL. Resolusi kedua detektor ditentukan oleh spektrum CS137 dengan menggunakan persamaan resolusi sama dengan FVHM per E dikali 100% dari data MCL pengaktifkan sistem ROI diperoleh data sebagai berikut. Dari data yang diperoleh, resolusi untuk detektor NITL sebesar 10,22% dan untuk detektor CSITL sebesar 10,96%. Dari hasil hitungan, dapat dikatakan bahwa resolusi detektor NITL lebih baik dibandingkan dengan resolusi detektor CSITL. Secara fisik, resolusi detektor NITL lebih baik dibandingkan dengan resolusi detektor CSITL. Kenyataan ini dapat dilihat dari spektrum tenaga puncak yang dihasilkan oleh detektor NITL yang lebih ramping dibandingkan dengan spektrum tenaga puncak yang dihasilkan oleh detektor CSITL. Efisiensi detektor ditentukan dari pengukuran sumber radiasi CS137. Dari hasil pengujian dengan detektor NITL dan CSITL diperoleh data sebagai berikut.
Dengan menggunakan persamaan diperoleh efisiensi detektor NITL sebesar 1,408% dan efisiensi detektor CSITL sebesar 2,14%. Dari hasil ini terlihat bahwa detektor CSITL memiliki efisiensi yang lebih besar daripada detektor CNITL. Perbedaan-perbedaan hasil yang diperoleh untuk kedua detektor di atas dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan pada sistem detektor. Respon detektor tergantung pada bagaimana sinyal dikonversi ke dalam sinyal elektronik dan diperkuat dengan preamplifier. Yang kedua, perbedaan material scintillator. Yang ketiga, perbedaan ketebalan material scintillator. Kesimpulannya, berdasarkan bentuk spektrum dan resolusi yang diperoleh, kedua detektor memiliki sifat dan kinerja yang mendekati sama. Dari sudut efisiensi dengan memperhitungkan faktor koreksi, ternyata detektor CSITL lebih unggul dibandingkan dengan detektor NITL. Kedua detektor memiliki kemampuan untuk mendeteksi radiasi gamma sebab dari bentuk spektrum yang dihasilkan, keduanya dapat menampilkan puncak tenaga dari masing-masing sumber radiasi standar yang digunakan, namun ada keterbatasan pada detektor CSITI ketika mendeteksi sumber radiasi yang memiliki puncak spektrum tenaga yang banyak, seperti U152. Dari beberapa aspek, detektor CSITL masih memiliki kelebihan dibandingkan dengan detektor NITL. Di antaranya lebih murah, ekonomis, praktis dalam penggunaannya karena bentuknya kecil dan kompak, dan lebih hemat penyedia daya listrik yang digunakan, yaitu kurang lebih 24 volt untuk detektor CSITL, sedangkan untuk detektor NITL, penyedia daya listrik yang digunakan berkisar antara 500 hingga 1200 volt. Output dari detektor sintilasi NITL menghasilkan arus dengan rata-rata 10,12 ampere dan output dari detektor fotodioda CSITL menghasilkan tegangan dengan rata-rata 61,454 volt. Berikut adalah daftar pustaka dari penerapan instrumentasi sensor scintillation counters dan sensor fotodioda pada spektroskopi sinar gamma. Sekian video singkat pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.